Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tete Robi, nomor urut nomor absen 1 NIM 221001 dari kelas 1 MA akan mengerjakan tugas 5 AutoCAD 3D, yaitu membuat ini. Langsung aja. Oke, biasa kita lain dulu. Kemudian apa dari? AutoCAD mas, dengan panjang 100 dan lebarnya yaitu 60. Seperti ini. Nah, itu kita bikin circle, jaraknya yaitu 50 titik poin. Kalau ke atasnya yaitu 30 dikurangi 8 22. Atasnya 22. Kan anime baru bagus-bagus bukan? Tahu masuk enggak? Hah? Masuk nih. Seperti ini. Magic and muscle. Baru itu. Kalau kita lain dulu dari sini, midpoint. Kayak gimana coba? Ke bawah ya, itu. Hidup di dunia yang semua orang itu bisa pakai sihir, tapi dia sendirian yang enggak bisa pakai sihir. Bawah itu 30. Oh, itu mah udah nonton, aku mah udah selesai. Oh, itu Maduraimron, Cok. Itu belum episode 1. Kita circle. Yang mana sih? Dari sini. Sebelum tayang dia udah nonton. Itu coba, itu 20. Kalau bukan Opiko tahu enggak? Bukan Opiko. Yang mana? Dengan diameternya 10 bagi R-nya 5. Ini nih gua. Siapa namanya? Sama isinya. Kalau kita copy. Coba mana? Ini kita copy jaraknya itu 15. Kita lain sini, seperti ini. Jadi kita terima aja ini. Bisa, magic. Bisa sebenarnya. Jadi malas aja enggak mau. Ini saja MASKLB. Kalau kita mirror. Eh, udah. Ada baru emang baru. Kalau ini juga bisa kita mirror juga. Ya mah teman pasti. Itu di YouTube delay ini. Sudah, kalau itu kita press full sekali, kita line dari pojok sini. Apa Rik? Sini. Oke. Lalu yang dari pojok sini. Sini. Okay. Sini kita trim aja ini. Mau pijit apa bulan? Nomor telepon, email, SMA Cilegon nih sih. Aku pada hilang. Kita trim ini. Ih, mana? Nah, ini emang pas lagi di Indonesia. Nomor telepon? Ini sih, di tempatnya. Satu lu mau ada berapa? Rut. Tengah-tengah ini. Tengah. Enggak gitu, Torik, biar cepet tuh langsung tarik aja. Tadi lu tinggal. Suruh ngapain, Rik? Suruh ngapain? Ngapain? Eh, kok empat semua? Gimana sih, Buran? Pas tadi, Buran? Cara narik dua-duanya tuh? Jadi blok dua dulu. Gimana? Dua di blok. Oh, segini. Okay. Nah, cakep nih. Yang ini kagak perlu. Nah, cakep. Ada yang mau dibikin. Seru.
kita pindah dulu si kita trim. Ada case ya? Ada. Tan. Ini nggak bisa. Panik. Ya, sorry karena tadi ada sedikit masalah. Kita ini hapus aja. Lalu kita pakai arc yang stand center end dari sini. Sini. Kita taruh sini. Oke, sudah. Ini. Lalu kita bikin lingkaran di diameter 40. Sini. Berarti jari-jarinya 20. Seperti ini. Kita bikin line dari sini ke atas. Itu udah dulu. Ini kalau pengatik ini sekarang hilang. Circle ya. Yang layar 2 itu gimana terus? Nah, yang layar 2 itu 45 derajat. Oke, seperti ini. Oke. Lalu kita circle bagian sininya dengan keterangan diameter 5,6. Diameter. Oke, lalu kita ini hapus saja. Lingkarannya kita hapus. Ini kita kasih komen array polar. Center point-nya sini. Ini itemnya kita akan 4. Sudah. Seperti ini. Lalu kita press align. Dari sini ke atas. 50. Ini kita bikin circle. Oke. Kita bikin line lagi dari sini tuh 30. Kesininya juga 30. Oke. Lalu kita circle saja ini. Sini. Circle itu diameternya 12, berarti jari-jarinya 6. Lalu kita ini kita move saja. Copy. Oke. Kita trim. Lagi. Bikin lagi lingkaran. Oke, itu 20. Berarti kita circle dari titik ini. Ke sini. Ini 20. Di sini. Itu dengan diameternya 6,3. Lalu ini kita copy saja, kita mirror saja ini.
ini kopi. Itu jaraknya yaitu 20. Seperti ini. Ya kita mirror saja. Sudutnya yaitu 60 derajat. Ya. Kita trim saja ini. Jangan sih orang gua aja mau enggak ngulang anjing. Ini enggak ngulang gua. Ini sabar gua ngeliatin doang. Kita mirror. Ya, maaf guys itu yang suka gelut mereka ya. Diamin aja. Baru ada aduh mirror lalu kita trim lagi ini. Oke. Okay. Ini juga, oh ini gak usah lagi light dari sini ini 50 ke atasnya 68 68 kurangnya 25 yaitu 43 ke atasnya 43 nah disini kita bikin circle itu diameter 15 sama 23 diameter 15 sama diameter 23 oke okay. Offset saja offset 5 stand-nya 5 ini hapus trim dulu trim oke okay. Lalu kita bikin sini line dari titik sini ke atas ini 2,5 lain dari sini sudutnya itu 60 derajat
aritmetik kita gunakan opsi tangen. Tangen, pencet dulu lingkaran, pencet ini, dah. Lalu kita trim. Ini. Dan juga ini. Nah, seperti inilah. Kalau kita bikin lain lagi aja dari titik ini. Yang besar kita hapus, sudah seperti ini, sudah menyatu. Lalu kita pecet. Oke, pertama kita union dulu semuanya. Itu kok kena. Union. Lalu kita pakai fillet yang edge ke radiusnya 3. Oke. Sini. Next. Oke. Pakai edge aja. Oke. Selanjutnya kita atur dulu karena tadi face-nya ada di sini. Kita ubah ke sini. Oke. Kita bikin dua aja. Lalu kita fillet edge dengan radiusnya 3. Lalu kita pakai loop. Pencet sini lalu next. Set. Lalu kita coba yang ini. Next, set. Sudah. Sudah kan? Kok di escape tadi? Oh, sorry guys, malah saya escape guys. Terus kita loop. Jadinya seperti ya. Ini juga di fillet. Kalau ini juga di fillet juga ini. Edgar. Radiusnya itu 5. Sini. Ini kan? Yang belakang itu. Sama ini. Ini. Oke, dah. Sekian tutorialnya Kamsyah Hamnida.
Oh iya maaf guys. Untuk tadi harusnya ini ada dua ya. Dari both side. Caranya gampang kok. Easy. Kalian tadi sebelum kalian press pull ini mirror aja, di mirror. Tahu kan caranya mirror, tahulah ya. Ya udah itu di mirror. Terus jadinya nanti kayak gini. Udah makasih.